Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan saya di Rumah Belas Kasih ini. Pada hari ini saya ingin mengajak saudara-saudari sekalian untuk merenungkan tentang kasih yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam suratnya yang pertama, bab 12 ayat 31, dilanjutkan bab 13 ayat 1 sampai dengan 13. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Paulus dalam suratnya ini mengatakan bahwa kasih adalah karunia yang paling utama dari semua karunia-karunia lain yang dapat kita peroleh. Ia mengatakan meskipun kita dapat berbicara dengan berbagai macam bahasa manusia maupun malaikat, kalau tidak mempunyai kasih, itu sama sekali tidak berguna. Juga kalau kita dengan iman kita dapat berkata kepada gunung, pindahlah ke sana, kalau kita tidak mempunyai kasih, itu sama sekali tidak berguna. Singkatnya, apapun yang hebat, yang baik, yang dapat dilakukan manusia, kalau tidak dijiwai oleh kasih, sama sekali tidak berguna. Ia sama halnya dengan gong yang gemericing. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, lalu apakah kasih itu? Paulus menuliskan